pekerjaan tim konstruksi hari ini dimulai. Ayo semangat! Kiki, tolong aku. Aku dalam masalah. Apa yang terjadi? Ada begitu banyak permata di bawah tanah, tetapi kami tidak mempunyai alatnya. Eskavator dapat menggali semua permata. Dapatkah kamu membantu kami? Tidak masalah. Eskavator ada di atasnya. Ayo gali-gali. Ini permatanya. Ayo kita mulai menggali. Semua permata telah digali. Terima kasih. Ini sangat mudah. Tim konstruksi, misi selesai. Ketuk untuk memasang benda ajaib. Gerobaknya berkarat. Ayo kita perbaiki. Ini kepala alat yang kotor. Ayo ganti. Ini kepala alat yang kotor. Ayo ganti. Bisa lewat. Anak-anak, kendaraan konstruksi apa yang harus kita gunakan di sini? Bulldozer. Dorong tanah agar kita bisa lewat. Wuhuu, tanahnya didorong masuk. Bisa aku lakukan untukmu, beruang kecil? Aku ingin membangun rumah baru, tetapi aku tidak memiliki alat derek. Bisakah kamu membantuku membangun rumah dengan alat derek? Tidak masalah, aku akan mengurusnya. Derek sudah siap, ayo mulai. Anak-anak, kendaraan konstruksi apa yang harus kita gunakan di sini? Alat derek. Gunakan tuas kontrol untuk menarik bahan-bahan untuk membangun rumah.
menggunakan tuas kontrol untuk menarik bahan-bahan untuk membangun rumah. Gunakan tuas kontrol untuk menarik bahan-bahan untuk membangun rumah. Ayo menghias rumah. Ayo menghias rumah. Ayo menghias rumah. Ini sangat indah. Terima kasih atas bantuanmu. Aku punya rumah baru sekarang. Sama-sama, tim konstruksi, misi selesai. Gerakan tombol merahnya dan naikkan remnya. Oh, ada tumpukan tanah. Kita tidak bisa lewat. Anak-anak, kendaraan konstruksi apa yang harus kita gunakan di sini? Bulldozer. Dorong tanah agar kita bisa lewat. Wuhuu, tanahnya didorong masuk. Hiburan memiliki biang lala akan lebih baik. Ayo kita bangun biang lala bersama-sama.
Ayo singkirkan kotoran dan ratakan tanah. Sekarang, gali lubang untuk biang lala. Sekarang, gunakan derek untuk membuat biang lala. Wow, biang lala sudah selesai. Indah sekali. Pekerjaan tim konstruksi sudah selesai. Ayo pulang!